Nomor 4 disimpan ya.
ada bintang tamu yang akan bincang-bincang hari ini bersama kita, dan kita akan mendengarkan apa saja sih kisah dan ceritanya selama menjalani profesi sebagai pesepak bola. Ya, betul. Bapak-bapak dan kakak yang hadir bersama kita, Linda. Kalau Bang boleh diceritain gak sih sekarang aktivitasnya lagi sibuk ngapain aja? Aktivitas saat ini sedang menikmati pensi. Tapi sejak minggu lalu itu pasti jauh. Jadi dalam minggunya menikmati itu untuk terjun di dalam presiden dan insya Allah presiden akan main. Oke, berarti sekarang bisa dibilang masuk profesi ya sih Pak? Ya lebih kepada manajemen presiden, tapi dari manajemen ini bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk misi dari kita satu ini. Oke, baik. Nah, bicara soal sepak bola Indonesia yang mungkin hari ini jadwalnya ada malam Kamboja. Kira-kira dari Kamboja sendiri optimis gak sih bahwa Indonesia akan setidaknya unggul begitu? Kalau dengan Kamboja terus unggul, karena secara head-to-head kita lebih baik, kemudian secara kualitas rasanya juga kita masih di atas Kamboja. Tinggal skornya ini kita gak tahu berapa, tapi bagi saya mungkin bisa menang karena 3 poin itu dibutuhkan dari skornya dari orang. Wow, baik sekali. Nah, untuk teman-teman, saya buka sesi tanya jawab nih, mumpung ada kabang-bang, boleh tunjuk tangan, nanti saya samperin. Oke, silakan. Terima kasih. Saya Faris dari Jakarta. Mau tanya nih ke Mas DP. Ya. Ini kan kalau saya kan sering banyak lihat di sebetulnya tentang pemain bola tuh referensi tuh banyak yang fisiknya kayak jadi kayak Ronaldo mau jadi tidur atau yang lain-lain. Jadi Mas DP ini kayaknya masih fit-fit lah. Jadi mungkin kalau dari Instagramnya udah sering aktif juga ya lari dan lain-lain. Atau boleh diceritain juga nggak? Sikapnya atau menjaga fisiknya kayak gimana? Terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang hari ini saya fit-fit banget, enggak juga sih. Karena faktanya sebenarnya kalau ditimbangkan sih naik 5 kilo. Dari prime yang pemain juga. Tapi yang bermasalah bagi seorang atlet itu adalah ini. Pernah lihat makannya bulu? Iya. Atlet itu 2 kali bulu. Kalorinya ya diperlukan. Jadi kebiasaan itu makannya banyak. Jadi atlet itu makannya 3 kali plus ada ekstra menu. Nah, kenapa kemudian banyak atlet yang ketika pensiun biasanya badannya jadi besar? Karena kebiasaan makannya tidak berkurang, kalorinya yang keluar berkurang. Jadi keluarnya nggak seperti ketika main, tapi masuknya masih sama ketika main. Nah, itu yang kemudian membuat banyak pemain bola atau mantan atlet yang ketika pensiun kemudian jadi. Kalau saya sendiri sebenarnya mungkin ada yang tahu, saya memang suka makan, tapi di setelah pensiun ada yang kurang-kurang ini. Jadi karena keluarnya kalau yang sedikit ya maksudnya itu harus dipotong, walaupun tetap lahan. Ya sehingga kalau bilang apakah itu suatu apa ya, suatu pengorbanan yang berat, ya berat, karena biasa makannya cukup besar. Jadi orang bilang masih bisa tetap berat, minimal kalau naik-naik pun ya sekitar 2-3 kilo sudah berat. Tapi habis itu dihajar lagi mungkin olahraga tipis-tipis ya? Iya, sedikit-sedikit tapi nggak seperti dulu kondisinya mungkin setiap hari. Saya lah, badan udah idaman banget nih gitu kan, body goals ibaratnya gitu, jadi harus tetap dijaga ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalian belum ketemu-ketemu lagi loh sama ABP. Bisa kok ada busi selangkor dari saya. Itu curi-curi, mau tanda tangan nanti. Itu besi Kamboja ya, bukan? Kalau jadi selangor itu agak aneh. Dan saya lihat besi selangor itu agak aneh. Itu besi 2005, berarti udah 12 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun. Masih ada itu. Agak aneh. Itu Maiswan bukan? Bukan. Berarti masih. Saya punya Maiswan loh. Saya dapat dari Bandari langsung. Ya? Bandara Pekanbaru. Oh ya. Ini bajunya.
ya. Oh iya, itu oil gitu. Kopi merah. Fans lapor bukan? Bukan. Boleh ceritain nggak sih selama waktu menjadi aktif, masih menjadi atlet, kemudian sampai akhirnya pensiun, ada momen yang paling mungkin menarik dan juga memorable begitu? Ya banyak ya sebagai atlet. Kemudian yang pertama adalah bagaimana kita bekerja, tapi seperti tidak bekerja, itu yang paling utama. Karena sama-sama kan penyanyi, kita bekerja tapi ada yang lain, memang hobinya yang ini. Kita atlet yang hobinya main bola, orang yang dibayar aja kita sering ada yang dibayar, kemudian karena main bola kita bisa tesnya kemana-mana, saya bisa tahu Papua kemana, saya bisa tahu Aceh bagaimana, saya juga bisa keliling dunia, itu sudah yang memori. Apalagi tidak bisa itu bagaimana kita bisa tugas seorang anak itu lagi ya, pertama adalah melanjutkan pekerjaan dari mereka sudah lebih dulu dari kita, artinya sebelum kita. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menginspirasi generasi berikutnya. Itulah kenapa ada saya, karena saya dulu pengen jadi main bola karena dia kurniawan. Kurniawan pengen jadi main bola karena dia punya hobi dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu hal yang paling ini adalah ketika saya bisa menginspirasi generasi bola, saya untuk bisa main bola. Itu ya, yang menurut saya. Dan buat saya itu udah cukup berhasil ya, karena memang siapa yang tidak terinspirasi dari sosok Bambang Pamungkas, itu luar biasa sekali. Nah ini satu pertanyaan terakhir ke Bambang. Pemerintah juga kan sudah menyiapkan beberapa regulasi terkait naturalisasi yang sudah berjalan begitu. Nah, tipis-tipis dong kak, kira-kira komentarnya gimana? Karena kan secara gak langsung bahkan Indonesia punya sendiri seolah-olah terancam begitu. Atau ya, kita bilang tidak terancam tapi mungkin pesannya lebih cepat. Nah, begitu pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan yang baik-baik dan beribu-ribu kali, saya pasti sudah jawab beribu-ribu kali juga. Tapi saya jawabnya tidak langsung seperti itu, beberapa tulisan. Jadi kalau teman-teman baca blog saya, pasti ada tulisan. Tapi bagi saya seperti ini, kalau selama tidak melanggar aturan, yuk, kenapa tidak? Dan pada akhirnya memang aturan memperbolehkan dan mereka juga bagian dari PSE masyarakat Indonesia. Yang paling penting adalah bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana naturalisasi dijalankan, tapi core utamanya yang perlu dilakukan itu tidak jangan ditinggalkan. Karena pada akhirnya kita berharap program naturalisasi kan harus berpanjang dan jangka panjangnya adalah Indonesia nanti. Artinya sempat saya kita diperbaiki, kompetisi bisa diperbaiki, dan juga tidak pembina bisa dulu terbentuk anak-anak kita baik di sini, kemudian generasinya bagus, generasi yang masa depannya juga baik, kita jatuh seperti itu. Sehingga nantinya kita sampai pada titik di mana pemain lokalnya luar biasa, walaupun naturalisasi pun yang produsen great elit, itu yang harganya besar. Jadi saya tidak pernah nanti dengan naturalisasi, tapi kemudian pembina bisa dunia yang menjadi tulang punggung perkembangan Indonesia dan masyarakat. Berarti dengan harapan naturalisasi ini memperbaiki atau membantu regenerasi para pemain sepak bola jangka pendek, yes. Yeah. Tapi jangka panjangnya tetap harus kita diberikan ruang yang lebih untuk berkembang sehingga kedepannya mereka akan menjadi tulang punggung sepak bola. Dan juga sekali lagi terinspirasi dengan Bambang Pamungkas, tepuk tangannya teman-teman untuk Bambang waktu dan tempatnya. Nah sekarang kita akan lanjut ke pertandingan. Terima kasih.
Diamond dan juga Consadole Sapporo. Nah, ini ada teman-teman dari Indo J-League nih, kita ngobrol-ngobrol dulu. Biasanya rame, tapi kali ini kayaknya cuma bertiga. Kemana-mana, Kak? Oh, kenapa bisa? Oh, Sabtu ada acara ternyata ya. Oke, kita ngobrol dulu. Cek. Sini. Ya. Oke, kita mau berdiri apa mau duduk? Berdiri, oke. Sebutin namanya, Kak. Dari Serang. Ini baru balik kerja atau emang hari ini libur aja? Nah, gimana dari pertandingan tadi? Kira-kira Urawa bisa mengejar nggak sih ketertinggalan poin? Sepertinya susah, tapi bisa mengimbangi lah. Minimal imbang. Minimal imbang, berarti dua sama. Oke, ini berarti prediksi skor dari kamu. Oke, kakak yang lain ada prediksi skor nggak kira-kira? Sebutin namanya siapa, Kak? Saya Fadli. Kamari dari kota? Dari Depok. Oh, Depok. Kira-kira prediksi skor dari kakak berapa? Dua sama? Iya, dua sama. Kenapa? Kenapa enggak Urawa, kalau misalkan kamu sendiri juga dukung Urawa atau Sapporo? Ya, kebetulan sama aja. Oh, yeah. Red Diamonds, berarti harusnya Urawa bisa unggul dong di malam ini, di hari ini. Agak berat ya, ya setidaknya mengimbangi poin ya. Oke, baik, terima kasih. Kakak, ini biasanya rame ya ternyata ya. Oh, padahal nggak bisa, sayang sekali. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena kami masih ada prize dan juga hadiah yang akan diberikan oleh PSG TV berupa goodie bag yang isinya kayaknya lumayan banget gitu ya. Oke, kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Ini ada dua pertanyaan dan hadiahnya masih goodie bag dan kalian akan dapat nomor undian. Pertanyaan pertama, apa unsur utama warna dari seragam tim Urawa Reds? Oh, belakang saya. Silakan sebutin namanya, Kak, dari kota mana? Nama saya Udai dari Bekasi. Gimana jawabannya? Merah, hitam. Dan? Satu lagi. Harus lengkap, kalau gak lengkap udah dikasih ya, Kak, ya? Putih. Oke, putih. Ulang lagi, Uri. Merah, hitam, putih. Merah, hitam, dan putih. Oke, silakan diambil undiannya. Buka, Kak. Nomor 12. Nah, ini isi kuat karena ada door prize di akhir acara. Nanti dari tim dapat unitnya, Kak? Yeah. Oke, selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum babak kedua dimulai. Pertanyaannya, tim manakah yang memenangkan G1 League paling banyak? Tim mana? Oke. Silakan, Kak. Jawabannya adalah Kasimai Handler. Silakan dibundi. Gak diraguin kalau knowledge dari ya, Indo J-League nomor 2. Oke, kira-kira pede gak sih kalau dapat door prize hari ini? Insyaallah. Oke. Dapat orang-orang diamond baru. By the way hadiahnya betul. Jersey Urawa. Oh iya, benar. Kalau tahu dapat koleksi baru ya, Kak? Oke, silakan sebutin nama. Pertanyaan selanjutnya, tim manakah yang dikenal dengan julukan The Reds di J-League?
Kalau di Inggris kan Edu, Liverpool. Kalau di J-League, di Jepang apa nih? Under Edge itu julukan untuk tim apa nih? Itu. Mana yang kata anda? Boleh, nggak apa-apa, Urawa Reds, betul sekali. Silakan diambil undiannya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Pede kan dapat terpres, pede kan? Pede. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Berasal dari negara manakah striker Urawa Reds, Thiago Santana? Nah. Berasal dari manakah Thiago Santana? Siapa pemain
yang bermain di Real Madrid dan juga di Liverpool. Di Liverpool. Sebutin nama dan kota. Nama saya Fahru dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pak Fahru, kira-kira jawabannya? Wataru Endo. Luar biasa. Fans Liverpool kamu ya? Oh, ini lama-lama kumpulan MU nih di sini. Jangan MU sih, tim lain cuma numpang. Oke, kalau jadi juga di sini. Nomor berapa kak tadi? Sorry lupa. Nomor berapa? 8. Disimpan ya. Oke. Oh, jadi emang Startup Room ini jadi base fans. Enggak sih, sebetulnya ini Startup Room semua olahraga bisa kita nontonin di sini, tapi kebanyakan tuh memang kan IPL dan kebanyakan kan waktunya ini khas NU, jadi NU kebanyakan. Tapi Startup Room boleh kok. Oke. Enggak ada anak di sini. Tapi emang Startup Room juga sering banget untuk ngadain nobar-nobar juga ya. Iya, hampir semua nobar lah. Kayak kan di sini kan ada Indonesia AFF U19 gitu, dan ntar jam 10 juga kebetulan MU main friendly, jadi bisa itu. Lanjut lagi berarti nobar. Dan besok pagi biasa kalau pagi ada basket atau UFC bisa itu. Oh wow, jadi nggak cuma bisa nongkrong doang di sini. Iya, bisa nonton boleh semua olahraga lah. Yang kalau ada penonton yang bisa kita share. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kalian datang lagi, siapa tahu mau menarik nih datang ke sini lagi. Ya, kita cuma nongkrong-nongkrong tapi bisa nobar-nobar juga ya. Oke. Nah, selanjutnya karena sebentar lagi akan dimulai, oh sudah dimulai. Selamat menyaksikan untuk teman-teman. Sa, Shimizu Shishin, kue o kukimashita. Nya. Nah, masih ada kesempatan nih buat teman-teman yang masih megang nomor undian. Oke. Nomor satu nih? Digit. Wah. Nomor 9. Nomor 9 tadi ada. Yeah. Ternyata dari Indo J League. Ya, nomor 9. Oh, okay. Baik, silakan Kak Hengki di sini. Ya, seru banget ya, walaupun tadi sempat pertandingan terhenti karena hujan badai, tapi luar biasanya pertandingan bisa berlanjut dan lapangannya terlihat bersih dan rame. Tadi teman-teman jadi komunitas supporter, komunitas jersey juga datang, Indo J-League juga datang, dan yang paling menarik pertandingannya karena tadi sempat 4-0 kalah duluan, Urawaret akhirnya bisa 4-3, luar biasa, walaupun mereka nggak bisa nyamain kedudukan, tapi cukup seru dan luar biasa. Pertanyaan kedua ya, gimana sih pendapat Mas Pepe soal Liga Jepang dan apa harapan mengenai Liga Jepang di Indonesia? Ya, semoga Liga Jepang semakin digemari di Indonesia, karena orang dulu bilang bahwa Jepang itu belajar sepak bola ke Indonesia, tapi sekarang terbalik, kita yang harus belajar sepak bola ke mereka, karena sepak bola itu tidak hanya tentang bagaimana skillnya, tapi juga bagaimana pengelolaannya, yaitu kita harus belajar dari mereka. Bagaimana mereka yang dulunya datang ke sini untuk melihat kompetisi Indonesia sekarang bisa menjadi salah satu kompetisi terbaik di Asia. Dan itulah kenapa kita hadirkan Liga Jepang, supaya kita semua bisa belajar tidak hanya dari pertandingannya tapi juga penyelenggaraannya dan juga skill pemainnya.
I think it's very interesting to see the Japanese league here in Indonesia for the first time this year at least. I think it's a unique experience to also be able to watch with a lot of people around here in the bar. I think I'm really looking forward to how this will go for the future of Peshe TV as well. I hope that everything goes well and a lot of people will tune in because I think it's really fun. I hope with the exposure of the Japanese league here in Indonesia, I hope people of Indonesia can learn more from their league. And also, I guess, just get used to seeing them here because I think not a lot of people know about the Japanese league in Indonesia. I hope a lot of people watch them because they're really fun and I think that we can learn a lot from them. Jadi kesan pesan saya untuk nobar hari ini tuh kan di sini sekarang lagi nobar Liga Jepang dan dimana kita sebagai nanti sebagai Indonesia kan akan bisa belajar dari Liga Jepang dan semoga Liga Jepang bisa digunakan Indonesia untuk mempelajari sepak bola lebih lagi. Liga Jepang itu sangat bagus, tadi saya sudah lihat permainannya dan permainan mereka memang memang levelnya sudah berada di lumayan di atas, apalagi Jepang memang adalah salah satu negara yang maju di Piala Dunia kemarin.